dini yang mati hati musalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli ta'at. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad pembawa berkat dan budi pekerti yang luhur. Amma ba'du. Dewan juri yang bijaksana, sahabat dai yang baik hatinya. Pada kesempatan kali ini, izinkan artikel bertausiah yang berjudul Islam Agamaku. Islam adalah kalimat yang diambil dari kata aslama yuslimu islaman, artinya menyerah. Maka orang yang beragama Islam menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala min huwa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, dan barang siapa mencari selain agama Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang merugi. Namun zubillah min zalik. Pemirsa, kalau kita tidak ingin termasuk orang yang merugi di akhirat nanti, maka pertahankanlah agama Islam, berpegang teguhlah kepada Al-Quran agar selamat dunia akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bima la tadillu abada al-kitabu was-sunnatu. Yang artinya, saya tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak selamanya. Teman-teman, apakah dua perkara itu? Nabi mengatakan Al-Quran dan hadis. Begitu juga kalau kita ingin berbahagia dunia akhirat, jadikanlah Rasulullah sebagai panutan, karena beliaulah teladan yang paling sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Sesudah kita disuruh untuk berpegangan kepada Al-Quran dan Sunnah, juga menjadikan Rasul sebagai panutan. Agama Islam juga menjadikan kepada kita agar kita semua mencintai bangsa dan negara, terutama bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.